tahun dulu nih ya, di daerah Puncak ya. Apa nanti di dalamnya masjid itu kemegahannya nanti akan kita lihat. Di sini juga di samping juga ada rumah makan ya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah sholat ya, nanti coba kita akan makan di sini juga. Ya, coba. Kalau kita lihat dari sisi dalamnya, bahwa Masjid At-Taun ini sangat luar biasa, megah sekali. Lantainya pun dari kayu. Luar biasa. Nah, kita akan saksikan dari yang lantai atasnya. Mantap. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi kanan kiri masjid ini, pemandangannya pun juga luar biasa karena ini berada di ketinggian ya, tepatnya di daerah Puncak Bogor. Pemandangannya luar biasa, nanti kita akan saksikan terus ya. Ini wow, mantap. Jadi masjid ini sekaligus sebagai destinasi wisata religion ya, karena tempatnya juga berada di Puncak ya Bogor, di mana sangat terkenal sekali. Nah, wah mantap sekali. Sekarang kita saksikan di sisi kanan masjid ya. Jadi di sisi kanan bangunan masjid ini terdapat taman ya. Boleh katakan taman virtual wah ya. Soalnya luar biasa sekali ya. Dan ini banyak wisatawan yang datang sengaja ya ke masjid ini ya, Masjid At-Taun ini, karena sekaligus beristirahat ya ketika perjalanan menuju ke Cianjur dan lain sebagainya. Dan juga ada yang datang memang dari jauh sengaja kemari. Nah, kita akan telusuri terus samping masjid ini seperti apakah. Wow. Nah, ini posisi di belakang masjid ya. Tampak pemandangan yang sangat luar biasa ya. Bahkan ada yang terjun payung di sebelah sana ya. Nah, ini. Wow, mantap luar biasa. Subhanallah. Ya. Nah, ini adalah nama masjidnya ya. Wow. Nah, ini di samping sini. Jadi teman-teman pemirsa yang kebetulan lewat Puncak bisa mampir ke Masjid At-Taun ini. Jadi memang di bawahnya itu adalah jalan raya Puncak. Mantap. Wah. Nah, ini ada di samping kiri masjid atau sebelah timur ya. Nah, ini jadi di mana para pengunjung itu masuk ya. Nah, kalau kita lihat itu adalah jalan Puncak Raya di bawah. Masjidnya terlihat di atas. Pengunjungnya banyak banget ya.
Kita lagi nunggu orderan makanan ke arah di mana makan alam tahu dari kalau kita lihat tempat parkirnya pun enak, lega, luas ya, seluas hatiku. Wow, luar biasa. Yuk kita chow, telah makan. Luar biasa, mantap. Sampai jumpa.